mungkin bisa jelaskan terkait dengan aksi pembobolan rumah makan ini seperti apa? Iya, pembobolan itu dilakukan sekitar pukul 1 dini hari dan kami resto tutup pukul 10. Aksi itu dilakukan oleh 3 orang komplotan bandit. 1 orang menunggu di depan, 2 orang berbobol di bobol yang 2. Dan yang di bobol itu berangkas kabel dan berserta HP. Mas, dari rekaman CCTV yang masuk ke dalam berapa orang, Mas? 2 orang, satu di depan untuk pijat. Itu masuk lewat mana, Mas? Lewat sini, Mas, jebol pintu. Jebol pintu ya? Iya, gemboknya. Gemboknya dirusak. Iya, dirusak. Mas, di dalam berangkas itu isinya apa aja, Mas? Ada isinya uang, suka flash disk, punya resto. Uang berapa, Mas? Sekitar 200 ribuan. Karena itu kita setor. Mas, selama ini pernah kejadian seperti ini? Selama ini belum pernah. Sampai sekarang baru pertama kali. Mas, itu pelakunya bobol gembok pintu utama pakai apa, Mas, bukannya? Itu dugaannya pakai itu kunci T, kalau enggak itu pakai itu, Mas, obeng mungkin, Mas. Itu gemboknya rusak atau di bawah? Gemboknya yang satu di bawah, yang satu di sini rusak. Mas, durasi pelaku datang pertama kali sampai dia pulang itu berapa menit ya? Sekitar 15 sampai 20 menit, soalnya itu tidak lama, cuma itu pelakunya cepat selama. Dugaan perkiraan usia dari para pelaku itu berapa tahunan ya? Sekitar 23 atau 24 tahun lama, soalnya masih remaja. Itu mereka datang naik sepeda motor berapa motor? Pakai 2 motor, yang satu meminta, yang satu di depan resto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.